mengudara ke keresi. Baru kali ini mini red dapat angin kenceng. Nguing lu sampai lu nih. Banyak dia, banyak dapat binatang-binatang. Coba bilang ogoh-ogoh. Ogoh. Selamat datang di channel Kamantra Family. Halo semuanya, hari ini saya sedang berada di Pantai Samuh Tanjung Benua. Kekeresi. Hai Tobias. Udah dari tadi kita di sini ya. Tadi itu Tobias, Markus, Lukas dan istri saya berenang. Saya masih mau siap-siap dulu nih. Mau siap-siap mau terbangin mini Red Hantara. Saya juga bawa Beta Junior dan saya juga bawa layangan apa ya? BBNH juga yang lipat-lipat. Hai hai hai. Gede. Mana ini kecil ini Red Hantara. Gede dibilang sama Lukas sih aneh nih. Kekeresi. Dan di atas sudah ada layangan gapangan yang naik tuh. Suaranya keras sekali. Ngoang 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 ngoangnya. Iya kan? Ada layangan celepuk juga dan ada layangan big size tapi jauh banget itu. Nanti kita lihat ya. Terus ada layangan apa lagi? Oh nggak ada, itu aja. Yang dekat-dekat sini cuma sedikit yang main layangan. Dan saya mau coba nih naikin Red Hantara Mini. Hampir selesai saya rakit, tinggal ikat satu guangan aja yang bawah. Terus kita naikin ya. Setelah itu mungkin saya mau berenang. Tadi airnya penuh loh sampai sini. Bukan berenang sih, berendam tepatnya. Ke Chris. Lukas sudah bawa truknya kesayangannya dia tuh ke laut. Biasanya dibawa ke Mertasari. Dimasukin ke air lagi sama Lukas tuh truknya. Aduh. Basah dan nanti mobil saya itu. Semoga anginnya bagus. Kamu kan udah bisa ngomong, dia udah bisa ngomong ogoh-ogoh. Sudah ngomong. Bukan. Nah. Top. Apa? Okay, sudah saya ikat semua guangan, sudah saya pasang. Sekarang kita pasang tali timbangnya. Jangan sampai salah pasang. Antara family. Oke, saya akan menjauh ini ya. Semoga mau mengudara. Semoga nggak kebalik tali timbangnya nih. Mengudara. Coba kita tarik ya. Yuk, lepas. Lepas, Sas. Udut. Iya, tuh. Mengudara ke keresi. Kenceng tarikannya. Hantara mini mengudara ke keresi. Woi. Wih. Kenceng tarikannya. Aduh. Ini baru enak ini ya. Wih, di sebelah ada layangan gapangan. Jadi kita ulur aja. Iya, ngeloknya dikit kita ulur aja lagi ya. Kita tinggiin. Tapi masih kalah suaranya sama gapangan. Wih. Mantap. Gak tahu kenapa itu. Kenceng tarikannya. Kenceng. Ini baru bagus. Duduk aja dulu sini. Sambil santai-santai. Wuih, nguing talinya. Asik layangan Red Hantara Mini ini ya, gampang dibawa, gampang dirakit. Jadi dimanapun saja kita bisa memainkan, naik motor juga gampang. Nguing lu sampai lu nih. Keras. Kenceng begini, tapi layangan gampangannya itu gila itu. Ya ukurannya 2 meter kan, jadinya suaranya lebih kenceng daripada Red Hantara Mini. Sebenarnya Red Hantara Mini ini keras juga suaranya, cuma kalah sama dia. Karena Red Hantara Mini ada di belakang, ya nih di belakang sini nih. Terus layangan gampangannya di atas itu. Nah. Jadi yang lebih kedengeran layangan gapangannya. Asik nih, ngelok tipis-tipis. Ya nggak usah dikedapin lah, segini-gini aja biar aman. Nanti nurunnya juga gampang. Dia ngelok tapi pelan. Tuh. Asik. Tarikannya kenceng loh. Baru kali ini mini red dapat angin kenceng. Sebelum-sebelumnya anginnya kan biasa-biasa aja ya. Tapi ini kenceng banget. Mudah. Kekeres. Ini nggak sampai habis nih. Pendek-pendek aja kita mainnya. Tapi stabil loh. Aman. Oke, saya patok di perahu sini aja. Kenceng tarikannya. Tuh. Tapi kurang ngelok. Yang penting mengudara, suaranya aja nggak kedengeran ya. Wih, mantep layangan gapangannya nih ya. Ukuran berapa ini? 1 meter lebih kayaknya. 1 meter lebih, 1,5 meter ya.
Mantap layangan ini. Pakai tali 1000. Keren, suaranya kalah layangan saya. Kenceng suaranya nih. Wih, kiri kanan. Udah lama layangan ini, Mas? Lama. Tahun lalu ada? Iya. Tapi disimpan bagus ya. Iya. Keren layangannya. Mau diturunin ini? Iya, ini sebentar ini. Nuruninnya ngeri ya. Iya. Banyak ini apa namanya? Banyak orang. Iya. Kalau layangannya gini nih nuruninnya ngeri. Iya. Apa namanya? Gapangan apa badolan? Kalau Madura seka-sekaan gitu. Oh, ini seka-sekaan. Iya. Oh, layangan khas Madura seka-sekaan katanya. Wih, keren ya. Pakai pita apa tuh? Pita kado ya? Oh, bukan. Bukan. Pita kayak itu tadi. Pita barang itu ya? Iya. Pita barang. Pita barang ya, kenceng kalau suaranya pakai pita barang. Oke, hari semakin sore, saya mau turunin layangan mini red dulu ya. Karena ya udah sore ini, lapar perut saya. Ntar lama-lama kemalaman kita di sini. Lukas sekarang ngapain di sini nih? Kamu lagi ngapain di sini? Banyak dia, banyak dapat binatang-binatang loh. Nanti dilepas ya. Ya ampun anak-anak nih, apa dia dapat di binatang-binatang? Omong-omong banyak nih. Ada siput laut juga nih. Nggak dapat ikan kamu? Ikan cari, habis itu digoreng. Jangan dibunuh ya, nanti dibalikin ya. Tuh, airnya surut loh, padahal tadi sampai sana. Oke, kita turunin aja layangannya yuk. Sebelum saya turunin, pastikan kalian subscribe channel ini sekarang. Ayo, follow Instagram kami, Hunter Family. Kita turunkan saja. Aduh, lilit-lilit banyak ini. Nggak terasa saya di sini diam-diam, udah jam segini ya. Dah. Kenceng tarikannya nih. Dekatnya si Lukas Markus aja dah nurunin. Layangan-layangan big size itu ada di sebelah sana ya. Tarik. Ya, lagi dikit. Aduh. Bahaya nih. Berbahaya. Saat yang mendebarkan adalah menurunkan layangan. Aduh. Ngeri. Ya. Bahayangannya nabrak-nabrak. Iya. Tiga aja, Pak. Tiga, ya. Dari mana istrinya? Denmark. Oh, Jerman. Denmark. Ya. Denmark. Iya. Iya. Santai. Iya. Yeah. Mini red sudah jinak. Nanti kita naikin di balkon. Bisa apa enggak ya? Karena tali timbangnya kan panjang ini. Udara ke crazy. Banyak juga anak-anak kecil sini main layangan ya. Layangan kecil-kecil, tapi memang enaknya di sini naikin layangan kecil-kecil. Kalau yang big size itu di agak sebelah sana lagi. Oh, agak jauh ya. Enggak bisa nunjuk saya ini. Crazy. Sana. Nah. Di sana itu. Layangan big semua ada di sana. Gila, ternyata Pantai Mertesari itu kelihatan dari sini loh. Layangannya kelihatan dari sini. Layangan jangkan semua kelihatan loh. Cuma kecil banget. Kalau saya lihat secara langsung gini samar-samar. Coba kita zoom ya. Kelihatan apa enggak ntar? Coba bilang ogoh. Ogoh. Bisa dia ngomong ogoh lagi. Ogoh. Woi, layangan bebean plastik nih 2 meter mau naik. Wih. Mengudara ke kresi. Woi, de. Woi. Iya, anginnya di sini memang enggak bagus ya. Harus ditinggiin. Woi. Yuk. Ke kresi. Lukasnya mana beli? Itu di dalam. 1, 2, 3. Ya. Makasih ya beli. Makasih ya. Nak main layangan kamu? Nggak, baru habis nyanset. Di mana nyanset? Oke, itu aja keseruan kita hari ini, nerbangin mini red di pantai Tanjung Benoa, Pantai Samu. Seru banget ya tadi ya.
ada layangan gampangan juga, dan ini semakin sore banyak layangan mini-mini juga baru mengudara. Yang tadi belum subscribe, silakan subscribe channel ini, follow Instagram Pemain Hunter Family, cintai keluarga kalian, sayangi keluarga kalian. Itu aja dari saya, this is so crazy. Yuk, let's go masuk. Aduh, wah udah gelap kan. Nah, ayo pakai sabuk semua. Tuh udah gelap nih, kita akan tidur di mobil. Akhirnya kesorean juga kita pulang ke Krisi. Yuk pulang yuk.